Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, channelnya Anim Sutaria. Channel lo ngapa korang kepenak. Salam ngapak ya teman-teman ya. Nah ini kita lagi di gereja, lagi di sekolah jompo. Ini kerjaan saya ya, kalau hari Selasa, Rabu sekolah jompo jaga kakek. Dan ini ada Mbak Umi. Mbak Umi nanti mau tutorial bikin alis, katanya biar cantik. Ikuti terus vlog saya ya teman-teman ya. Jangan lupa yang baru gabung, bantu like, subscribe, komen, dan share video saya di sosial media kalian. Nih, saya sedang jaga kakek. Kakek lagi olahraga. Dan ini Mbak Umi nanti mau ngajarin bikin alis ke kita-kita. Maklum, saya kan orang yang gak pernah dandan, karena memang gak suka, bukan gak suka, kurang suka, dan juga gak bisa teman-teman. Gak apa-apa lah ya, alami itu lebih indah dan lebih, maksudnya lebih awet gitu. Nah teman-teman, ini Mbak Umi, dia mau bikin tutorial alis ya, bikin alis ya, tadi sudah saya bilang di awal video. Ini yang lagi dibikin namanya Bunda Lulu. Bunda Lulu asalnya dari Madiun. Kalau Mbak Umi ini asalnya dari Indramayu, bisa ngomong Jawa kayak saya, Jawanya Jawa ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Tuh kita lihat aja tutorial bikin alis by Mbak Umi. Ini Bunda Lulu karena dia alisnya tipis banget ya, kayaknya kalau disebut bisa nggak ada alisnya, makanya dibikin gampang banget, jadi nggak perlu kerok, nggak perlu cabut. Nanti bikinnya bergiliran ya teman-teman, siapa yang mau dibikinin daftar antri dulu sama Mbak Umi. Tuh kakek lagi pada olahraga, kita mungkin di belakangnya ameo. Melihatnya gampang, cuman bikin sendiri tuh nggak bisa. Nah ini bentar lagi jadi teman-teman tuh, nanti tinggal dikasih BB cream aja biar kata Mbak Umi biar alisnya lebih rapi, lebih cantik. Dandanin masing-masing terus, dia bahagia dia bikinin alis. Finishing ya teman-teman, kayak bangun rumah aja finishing ya, bikin alis juga ada finishingnya.
belum dirapihin, nanti masih dirapihin lagi sama Mbak Umi. Buat yang baru gabung, jangan lupa ya teman-teman ya, like, subscribe, komen, dan share video saya di sosial media kalian biar tambah semangat mau vlognya. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar selalu ada notifikasi video terbaru dari saya. Itu butuh perjuangan ya teman-teman ya, cukup lama juga bikinnya ya. Tuh, belum dirapihin. Nah, ini ada Riva. Riva lagi olahraga. Tuh juga ada Mbak Ame juga lagi olahraga ya. Kakek saya ngantuk. Ikut olahraga. Sudah terlihat rapi teman-teman, dikit lagi udah selesai dan Bunda Nunu jadi cantik. Bikin alisnya sudah selesai ya teman-teman ya. Terus ini saya mau nemenin kakak olahraga biar dia semangat ya teman-teman ya. Kalau nggak ditungguin di sampingnya, dia selalu ngantuk. Takasue kalau kata orang Taiwan. Nah sekarang kita lagi ngumpul-ngumpul. Tadi udah bikin alis ya teman-teman ya. Bikin alisnya sudah selesai. Ini Mbak Umi yang bikin alis tuh tadi. Dan ini Mbak Ame. Dan ini Riva dari Indramayu juga. Satu kampung sama Mbak Umi, cuman beda desa ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah support channel Ani Sutaryo ya. Channel Lewong Napak, Orang Napak, Orang Kepenak. Pokoknya salam napak ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah ya teman-teman ya. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya teman-teman ya, biar kita selalu merasa bahagia. Terima kasih. Bye bye. Tuh kakek di sana lagi aktivitas, dia main-main sama jompo-jompo lainnya ya. Kita nungguin di